Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi Bapak Ibu bersama kami dan tentunya dalam acara tokso Indonesia sehat dan tentunya kali ini spesial bersama dokter yang spesial juga nanti akan kita perkenalkan topik yang akan kita coba kupas pada kesempatan kali ini terkait dengan toksoplasma ancaman dari hewan kesayangan toksoplasma ancaman dari hewan kesayangan Nah mungkin bagi para ibu-ibu terutama, Toksoplasma ataupun istilah toksoplasma ini bukan hal yang asing. Karena ini seringkali menjadi pertanyaan standar ketika misalnya uh, pergi uh, berobat ataupun konsultasi ke dokter ataupun ke bidan. Biasanya ketika sedang uh, di awal-awal kehamilan ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang standar yang akan ditanyakan dan juga akan diperiksa oleh uh, dokter ataupun bidan terkait dengan kehamilan ibu. Namun pada kesempatan kita tentu kita akan mencoba mengupas apa sih sebenarnya toksoplasma itu, dari mana saja ya nanti akan kita uh, beberkan tentunya di bersama dokter yang sudah hadir. Siapa beliau? Ini Anda dokter Robert. Apa kabar, Dok? Baik. Siap. Iya, waduh ini kita bahas masalah toksoplasma ya. ya, ancaman dari hewan kesayangan. Hewan kesayangan itu banyak. Namun saya nggak ke sana dulu, Dok. Ah. Sebenarnya toksoplasma ini apa sih, Dok? Jadi, toksoplasma itu parasit berupa hewan bersel satu. Jadi, kalau bakteri itu kan tumbuhan, sebetulnya masuk klasifikasinya tumbuhan. Kalau toksoplasma itu parasit hewan bersel satu seperti amuba dan lain-lain itu. Dan masuk klasifikasinya dia hewan. Nah, nama nama ilmiahnya toksoplasma gondi. Nama panjangnya. Nah, hmm. Penyakit yang disebabkan oleh toxoplasma tadi itu disebut toxoplasmosis. Hmm. Tuh. Oke, jadi biasanya kalau uh, masyarakat kita cuma mengenal toxoplasma Iya, gitu itu ya. nama hewannya. Nama hewan nama binatang yang bukan satunya nama penyakitnya. Iya, penyakitnya toxoplasmosis gitu. Nah, ini seringkali di, di, di dikaitkan dengan binatang kesayangan. Ya. Terutama nih yang yang menjadi tersangka kucing. Betul sekali. Apakah memang nah. hanya kucing atau masih ada binatang lain dong? Jadi, di, jadi gini di dunia tular-menular penyakit, hmm. itu ada host, host itu inang, hmm. inang dari penyakit itu. Ya. Ada pembawanya carrier, hmm. nah, carrier itu intermediate host namanya. Nah, Toxoplasma itu hanya bisa punya host satu aja yaitu grup kucing-kucingan, felidae, oh, jadi kucing-kucing okay. hutan, harimau, uh, harimau leopard, singa, ya itu binatang, -binatang pokoknya yang si masuk valid doang. Okay. Untuk hewan lain dia nggak bisa jadi hostnya, hmm. tapi jadi carrier-nya, pembawanya bisa. Jadi okay. saya ceritain dulu uh, proses penularan hmm. tokso ya. Misalnya kucing kena tokso nih, hmm. kucing tadi toksonya itu tadi akan berkembang di dalam khusus kucing kan. Hmm. Terus dikeluarkan di kotoran kucing. Nah kotoran kucing tadi yang ada telurnya toksoplasma, sporanya, okis namanya, itu bisa bertahan sangat lama di alam bebas. Jadi kalau di tanah dia bisa hidup setahun lebih. Satu sampai dua tahun dia hidup. Di pot, cuaca yang jelek padahal mau panas banget, yang dingin, ekstrim, kan, dia tetap ya? hidup. Karena dia tuh bentuk kayak cangkang ya, jadi kayak kalau di bakteri, spora gitu ya, namanya spora, kan ya. tahan sekali terhadap cuaca. Nah, oke okay, tadi akan masuk ke dalam carrier, carrier itu tikus, manusia tuh masuk carriernya tikus, manusia pokoknya hewan mamalia yang berdarah panas, termasuk okay. burung segala macam. Kalau dia nggak sengaja memakan apa kotoran kucing tadi di tanah misalnya. Tikus gitu ya, kena. Nah, si kuman toksoplasma tadi akan berkembang di dalam tikus, tapi bukan berkembang biak di dalam musuh seperti halnya kucing. Dia hanya uh, dia berkembang dalam darah, terus nempel di otot, di jantung, di liver, di otak. Oke. Nah, terus si tikus tadi, toksoplasma ini termasuk gimana ya, cerdas ya tuh. Dia itu merubah perilaku tikus tikusnya itu dirubah sehingga dia tidak takut sama kucing. Dia berani, tidak takut sama kucing, sehingga nanti dia kalau ada kucing dia cuek, sehingga akibatnya akan dimakan kucing kan. Nah dimakan kucing, tokso yang di dalam daging tikus tadi atau otak tadi masuklah ke dalam kucing. Nah di dalam kucing, si kuman tadi berkembang biak secara seksual. Jadi kawin-kawin gitu, mengeluarkan mikrogamet namanya kayak telurnya gitu. Cuma di dalam usus dia, di dalam telur balik lagi ke dalam kotoran, kucingnya berak lagi, nularin lagi. Jadi siklusnya seperti itu. Bisa ke tikus, bisa ke binatang Nah, ke, ke tupai, tupainya dimakan kucing. Atau kalau ini di alam ke manusia nih, manusia kena kontaminasi tanah tadi, kotoran uh, kucing tadi, jadi positif kan, nanti dimakan harimau dimakan harimau. Kalau nah. kalau ada kotoran kucing di rumput, ada misalnya sapi atau kambing, kena juga. Ajum, kan kena juga. Kena juga. Nah, nah nanti sapinya dimakan oleh kita, mentah-mentah kita akan toksoplasma hmm. Sapinya dimakan oleh harimau, misalnya harimau-nya kena toksoplasma Kembali ke tadi ke sapi. Ini ini kan resikonya besar ini dok. Hmm. Namanya kucing kan suka suka Uh, buang kotoran yeah. di di lapangan ataupun di rumput. Nah, ketika misalnya ini dimakan oleh sapi, bukan bukan kotorannya tapi hmm. nyangkut di rumputnya. Iya, yeah, nyangkut di rumput, masuk uh, di air. ke ke tubuhnya si yeah. hewan tadi si sapi dan itu kita olah dengan memasak, apakah itu mati? Kalau dimasak karena suhu panas hmm. 70 derajat ke atas okay. lebih dari lima menit mati. Oke, okay, berarti kalau proses pemasakan dengan benar yeah. Dia bisa mati, Hati, dengan iya. sini. tapi kalau misalnya mentah yang, atau yang setengah matang, matang gitu ya, dimakan yang stick kita, itu? kita kena, okay. nah justru penularan terbesar, toksoplasma pada manusia itu malah sedikit yang langsung dari kotoran kucing karena manusia nggak makan tanah, kan? Okay. Banyak kan dari daging tadi, yang mentah tadi, terus dari buah-buahan yang apa yang... Terkontaminasi yeah. tanah nggak dicuci bersih, Jatuh, gitu, dimakan ya. langsung, langsung dimakan, kena ya. atau hmm. anak kecil yang kubunya hmm. di lantai orang dari luar pakai sepatu kena tanah masuk rumah hmm. ya. kok itunya kan apa? O-, -O, -O kisnya tuh yeah. berjatuhan nah kena. Karena apa? Salah satu keistimewaan toksoplasma tuh hebat sekali. Dia sampai dapat menggantikan dari majalah nature hmm. the most successful infection parasit itu toksoplasma di dunia penghargaan dapat penghargaan tukuman yang paling pintar infeksi manu infeksi ya, nular itu paling pintar karena ini ini statistiknya ya saya bacain ya di Amerika itu kira-kira 40 juta orang yang positif toksu positif 40 itu juta yang orang. diperiksa ya. belum yang tidak diperiksa ini ya kan yang udah ketahuan gitu. ya kan nggak siapa orang mau diperiksa juga ngapain gitu kan nah diperkirakan di dunia yang kena toksu itu 1 sampai 2 miliar diperkirakan oh, dengan ekstrapolasi Sebenarnya ya, ya cukup banyak ya, berarti dok Karena gini istimewanya kalau kuman lain hmm. misalnya kuman TBC HIV contohnya ada Itu harus ada namanya minimal jumlah minimal untuk menimbulkan infeksi Oke okay. Jadi misalnya contoh gini Orang HIV digigit nyamuk, hmm. nyamuknya gigit kita kenapa kita nggak kena HIV Padahal darah kan hmm. Kenapa? Jumlah minimalnya enggak tercapai. Sama kayak kemarin waktu kasusnya Covid. Jumlah minimal, kan. kalau cuma anda... satu butir virus nempel kita ya enggak, enggak kuat dia, enggak bisa kena. Okay. Karena, karena ada jumlah minimal hmm. infeksi. TBC sama ada jumlah minimalnya. Kalau cuma kena satu droplet satu butir hmm. masuk kita ya enggak jadi TBC gitu loh. Harus, harus banyak berulang-ulang kan. Tipes juga sama. Hmm. Cuma kena kuman tipes satu biji, enggak bisa jadi infeksi. Hmm. Tapi, Toxo satu biji kuman oh, okay. 40 puluh sampai enam akan tertular. Padahal Cukup ukuran satu. ukurannya itu sangat kecil, Cuman 10 mikron nggak sampai, dia dua mikron oh. gak salah. Artinya sekali kucing satu aja. Sekali kucing misalnya udah ter terinfeksi terus dia buang kotoran itu sudah sangat banyak. Berarti. 100 miliar sekali berak kucing itu toksonya Artinya setiap kucing Kalau, uh, yang ter yang sudah mengidap toksoplasma ketika dia berak apakah se, se, dengan sendirinya kotorannya itu mengandung nah, toksoplasma? untung Tuhan tuh adil. Oke. Okay. <laughs> Jadi ini, ceritanya ini gini, kucing hmm. pada waktu dia kena nih, dul dulunya belum kena nih hmm. masih belum pernah, hmm. terus dia kena toksoplasma hmm. itu kira-kira dia akan inkubasi, si kuman itu satu minggu. Hmm. Setelah satu minggu kucing itu akan hmm. itu berkembang toksoplasma akan keluar di dalam kotoran kucing itu. Hmm selama maksimal dua minggu, jadi dua minggu itu dia mengandung kotorannya mengandung kuman plasma. tokso, setelah dua minggu akan stop nggak menghasilkan hmm. karena kucingnya keluar kekebalan okay. melawan si kuman tadi. Setelah itu seumur hidup si kucing tadi nggak bisa menularkan toksoplasma. Oke, okay. jadi sebenarnya si, to si kucing itu ketika dia terserang yang perlu diwaspada itu sebenarnya hanya kalau waktu kena dua minggu tadi, biasanya okay. kucingnya akan berak-berak itu mm -hmm. karena kan dia berkembangnya di usus, mengganggu ganggu pencernaan, kucingnya akan berak-berak gitu loh. Oke, okay. jadi sebenarnya kita perlu waspada ketika misalnya kucing kita terkena. Ini terlepas kalau, dari uh, kalau kibisnya, berhasil mendeteksi, lah kendalanya mm -hmm. adalah kadang-kadang kucingnya kena nggak sadar gitu loh. Oke, okay. nah kalau mau deteksi, misalnya beli kucing nih, mau keluar biaya lebih, periksa. IG, IGM sama IGG-nya. Hmm. Kalau kucingnya sudah mengandung IGG, hmm. itu aman. Berarti udah pernah diserang Duh, Udah toko. pernah dan udah kebal ini udah nggak bisa nyebarin tokso. Toksonya akan tetap di dalam badan kucing itu, tapi inaktif. Oke. Okay. Udah nggak bisa nularin. Tapi kalau diperiksa nggak ada, nggak hmm. ada IGG, nggak ada IGM, berarti hmm. belum pernah kena tokso. Berarti suatu hari nanti kalau dia kita lepas makan tikus yang ada toksonya atau makan burung yang ada tokso atau tupai atau apa ya binatang lain dia makan kena tokso ya dia jadi sumber penularan selama dua minggu Nah, nah itu problematika kan itu susah minta dideteksi ulang lagi tadi dok kalau dia mau menyebar dari kucing ke manusia tadi melalui huh? kotoran ini kan e, harus dengan kotoran tadi ataupun ada ada si bakteri tadi yang masuk ke makanan Kuma, kita. Iya, kumannya. Kalau hanya se sekedar bersentuhan dengan tubuh kita. Oh enggak, masuk, enggak, ini enggak, enggak, enggak apa-apa. Enggak -apa. ada masalah enggak. berarti. Kecuali kita nyolek pantatnya. <tuk> <tuk> ya tapi hati-hati begini. Eh ah. e, dalam kondisi normal kucing <tuk> itu kan kalau berak rapi kan, kali ya, tanah gitu, ditutup. Gali, ya. Tapi kayak di gedung kantor saya hmm. enggak ada tanah sama sekali. Hmm. Itu kucing-kucing berak di di betonan. Nah, itu yang bahaya kan dia bisa terbang, bisa terbang itu kena, kena, kena masuk ke kita ya kan. Tadi. Satu, kedua penularannya itu lewat jalur air biasanya. Oh, kena iya. hujan dia masuk ke dalam tanah, merembes masuk sumur, sumurnya diminum ya hmm. selesai. Kecuali kalau dimasak tadi ya. Ya, kalau dimasak tadi udah ada masalah. Ya. Kan. Ya, Tapi seringkali kita kan sikat gigi. Iya, itu hati-hati makanya Waduh, saya nah, sikat gigi pindah oh. lagi. <laughs> di Kanada, di Kanada itu pernah ada wabah toksu okay. gara-gara di pusat Uh, penjernihan air pamnya mereka tertular. Itu ada uh, saya lupa ya kucing hmm. hutan atau leopard hmm. saya lupa ada beritanya tuh berak di situ. Hmm. Nah airnya jadi terkontaminasi kuman yang di dalam tai binatang tadi masuklah ke pusat penjernihan. Nah hmm. saya bilang kuman kan sangat kuat kena kapurit, klorinasi dia nggak mati Masih hidup, bertahan disaring kan? lolos. Oh karena dia kecil. Ya itu waktu itu yang terinfeksi gara-gara itu 6.000 orang di Kanada. Wih, banyak itu dong. Iya. Oke. Jadi jadi ya itu sial itu kayak gitu karena ya itu cukup satu aja bisa sudah bisa menginfeksi makanya the most successful parasit infection tuh toxoplasma makanya di dunia sampai satu sampai diperkirakan dua satu sama sampai dua miliar <tuh>. yang positif toxoplasma tapi nggak sadar orangnya Amerika aja yang diperiksa positif hmm. 40 juta 40 tuh, juta main, padahal main. kan Tapi mereka mapan, kan gitu. masih sangat banyak ya 40 juta lebih dari itu. Iya. Oke, iya iya. Nah, ya. Nanti saya ceritain hmm. perjalanan hmm. tokso di dalam badan kita tuh gimana sih gitu. Nah, namun sebelum masuk ke situ saya juga ingin-ingin uh, ada pertanyaan juga dong. Hmm. Masyarakat kita pada umumnya masih beranggapan bahwa tokso itu hanya untuk perempuan. Nah, pertanyaannya apakah memang tokso itu hanya menyerang perempuan? Nanti ya, akan kita tanyakan dokter Robert ya, tapi kita berikan kesempatan biosepon untuk melintas dulu. Anda merasa tubuh semakin rapuh? Daya tahan dan kesehatan tubuh memang akan menurun seiring usia. Stres, polusi, dan gaya hidup tidak sehat memicu berbagai penyakit menggerogoti tubuh. Namun, kini saya tidak terlalu khawatir lagi. Saya telah menemukan cara mengatasinya. Bio7, formula herbal yang diproses dengan cara fermentasi, mengandung antioksidan, multivitamin dan mineral. Terbukti ampuh mengatasi berbagai macam penyakit. Minum 15 tetes 3 kali sehari sebelum makan. Bio7 Jamu tetesnya Indonesia, toksoplasma ancaman dari hewan kesayangan. Ya, ini bersama dengan jamu tetes bio seven. Uh, ini adalah uh, topik yang kita angkat pada sesi ini, tentunya bersama Dr. Robert. Di sesi pertama tadi, kita sudah membahas terkait dengan apa itu toksoplasma, bagaimana penularannya, dan juga tadi bagaimana ancaman dari toksoplasma yang begitu uh, membahayakan juga. Nah, sebelum selesai di sesi tadi, uh, sesi pertama tadi uh, saya sempat uh, menyampaikan, ataupun ingin menyampaikan ke Dr. Robert, apakah memang... Toksoplasma hanya menyerang perempuan. Karena apa? Karena memang di masyarakat kita seringkali Toksoplasma itu dikaitkan dengan perempuan. Terutama untuk orang-orang ataupun ibu-ibu yang hamil. Nah pertanyaannya apakah memang hanya untuk perempuan? Gimana dong? Nah Toksoplasma itu menyerang semua jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan semua diserang. Kena juga. Tapi laki-laki nggak -laki pernah dicek kamu Toksoplasma nggak? Ya karena gini. Saya ceritain perjalanan penyakit toksoplasma begitu kita kena ya. Hmm. Jadi toksoplasma itu begitu kita menelan apa, kistennya, hmm. mungkin dari tanah langsung. Bakterinya tadi gitu ya. Uh, apa tuh? Ya parasit, sorry. Parasit. Parasit uh, ya. Be hewan bersatu-satu dia soalnya bakteri kan tumbuhan. Ya, uh. <laughs> nah begitu kita kena dari, misalnya dari tanah enggak hmm. langsung atau dari daging yang mengandung tokso masuk ke dalam badan kita, kemudian kuman tadi akan berkembang biak. Hmm. Tapi berkembang biaknya lain dengan kucing. Dia membelah diri yang di badan kita. Kalau dalam kucing dia kawin, dia bertelur tadi. Nah, ya? jadi berkembang biak secara seksual. Yeah. Kalau di dalam badan manusia selain kucing, hmm. mamalia, hewan berdarah panas pokoknya mau mau anjing, mau sapi, mau kambing, manusia itu dia membelah diri. Okay. Nah, dia membelah diri dengan cepat. Namanya takhisuit. Tahi itu kan cepat ya. Hmm. Kayak takometer Jadi dia membelah diri dengan cepat namanya hewan, jadi namanya takisoid membelah diri dan cepat. Nah, pada waktu membelah diri tadi, kan dia ini masuk ke dalam peredaran darah, terus masuk ke dalam otot. Salah satu nanti akan juga masuk ke dalam otak, masuk ke dalam apa liver, Lo semua nyebar. Nah, tubuh kan, wah ini ada benda asing kan, akan keluarlah kekebalan untuk melawan si tokso tadi. Kekebalan awalnya adalah IgM, imunoglobulin tipe M itu untuk akut yang kurang dari enam bulan jadi infeksi kalau kurang, kurang dari enam bulan itu IgM akan timbul nih nah ini begitu diserang begitu si kuman ini akan ada yang mati ada yang tidur ada yang terus berkembangnya jadi lambat nah kuman-kuman yang berkembang jadi lambat itu namanya bradisoid Brady itu lambat. Kayak kalau jantung berdenyut lambat, orang bilang bradikardia. Nah ini bradisoid karena berkembangnya jadi lambat karena serangan si antibodi kita. Kemudian antibodi tadi akan meningkat lagi berubah menjadi IgG. Begitu keluar imunoglobulin G, kuman-kuman tadi pada mati. Dibunuh oleh si IgG tadi. Tapi ada kecualinya. Kecuali kuman yang tadi sudah berhasil masuk ke dalam otak. Itu enggak mati, tidur di dalam. Dia berkembang tapi lambat, masih bradizo itu lambat. Tapi kenapa nggak bisa mati? Karena IgG badan kita nggak bisa masuk ke dalam otak karena ada blood brain barrier, sawar darah otak. Jadi otak tuh punya perlindungan sehingga kekebalan kita tuh nggak bisa seenaknya masuk ke dalam otak. Hmm, kalau seenaknya nanti gitu ya? bisa menyerang otak, otaknya rusak segala macam, jadi ada proteksinya. Nah, tapi proteksi ini membuat si kuman yang tadi nembus yang udah masuk ke sana nah, enggak bisa dibunuh. bisa dibunuh. Oke. Okay. Dia permanen di dalam otak. Tapi pada manusia sehat hmm. itu tidak mengganggu, tidak terlalu mengganggu. Hmm. Cuman si kuman dalam otak ternyata di banyak penelitian itu merubah perilaku kita ternyata. Okay. Merubah perilaku sama kayak tikus tadi yang kena hmm. perilakunya jadi berani terhadap kucing. Kuman yang dalam manusia manusia jadi lebih berani ambil risiko. Makanya pernah ada penelitian di dunia militer. Hmm yang terinfeksi toksoplasma itu kan kecelakaannya tinggi kecelakaan latihan, bukan cuma kecelakaannya hmm. latihan mungkin ada granat, udah ini nggak mau dion, masih tendang, meledak hmm. itu lebih tinggi jauh orang yang positif toksoplasma itu lebih nekat soalnya kayak okay. tikus tadi kan, hmm. dia nekat karena supaya apa? supaya siklus infeksi itu bisa lupa, jalan kalau jalan. kayak jalan. manusia zaman purba hmm. mungkin kena toxo, udah lebih nekat, macan di, di digampar hmm. mungkin, nah dia digigit oleh macannya, hmm. dimakan macannya ketularan kan, jadi oh, makanya okay. cerdas banget itu sih. Hmm, kuman okay. Tokso, Dia membuat supaya otak kita itu hmm. eh, apa, merubah perilaku. Okay. itu ada tuh, orang, orang pada nggak tahu, masa sih, Google atau buka Wikipedia tuh, kalau hmm. mau ada literatur lengkap anda buka wikipedia.org hmm. cari toksoplasma, oh itu sudah detail banget, ada ceritanya okay. detail sampai mengubah perilaku dan membuat orang itu mudah menjadi sisofren. Nah, terus lagi nih, kenapa aku jadi detail terus gini? Salah satu efek dari infeksi toksoplasma yang sudah di otak tadi membuat refleks kita turun. Ya biar di kalau satu sisi kita diberikan ke... keberanian, refleksnya turun. Tapi refleksnya supaya kalau diter di... tikus tadi supaya kalau diterkam kucing dia gak bisa lari, refleksnya oh, turun. Nah, okay. saya penggemar bila diri paling takut dong kalau kena tersu plasma, <laughs> Beraninya pron nah, traflage turun tapi refleksnya itu ya kena tonjok ceplok ya. baru nangis. <laughs> <laughs> Wah, saya Udah, paling benjol duluan baru <laughs> nangis. <laughs> saya makanya paling paling, <laughs> paling takut dulu. Saya pokoknya saya hindarin saja saya nggak mau makan mentah. Saya buah saya cuci bersih. Saya nggak mau apa? Kalau saya habis main saya seneng, kucing juga. Saya seneng hmm. main tapi gitu habis main saya cuci tangan. Okay. Karena siapa tahu kucingnya ah. berak nempel masih, di bulu Iya ya, Siapa tahu belum ah, tuh ah. kan saya kecil sekali yeah. gitu kan. Siapa tahu. Hmm risiko juga kan gitu loh. Jadi sebenarnya toksoplasma ini bisa menyerang laki dan perempuan. Nah pada perempuan ini ada ceritanya lagi. Oh. Kalau dia menyerang perempuan pas diserang itu kebetulan perempuannya lagi hamil. Oh. Nah itu yang jadi malapetaka. Kumanya tadi kan nyebar nih masuk dalam semua organ kita termasuk masuk lewat plasenta masuk ke dalam si janin. Nah janin baru berkembang. Ketumbangan kuman, dia kan kumannya juga sama kayak di badan ibunya kan, di otak, di mata, di mana, nah itu dia masuk ke mata, masuk ke otak, masuk ke jantung, masuk itu efeknya, wah efeknya mengerikan memang, bisa itu hidrosepalus, bisa matanya lahir buta, bisa lahir jantungnya ada kelainan, bisa keguguran, malahan kalau hamil masuk awal trimester satu banyak kan keguguran. Jadi di binatang juga sama, di kambing itu kalau kena tokso biasanya pada keguguran. Oh. Karena hancur janinnya. Kalau udah hamilnya agak tua, caca-caca tadi, kejang-kejang. Terus ada mikrosepali, mikrosepali itu anak lahir kepalanya kecil banget karena otaknya nggak berkembang. Terus anaknya perkembangannya terganggu, IQ-nya rendah. Susah bertumbuh kembangnya, terlambat semua, jalan terlambat, ngomong terlambat, semua terlambat. Nah, itu efeknya kan memang mengerikan sehingga selalu yang jadi fokus itu adalah ibu hamil kan karena kalau manusia dewasa laki ya itu cuma refleks kurang ya sudahlah gitu kan cuma apa uh, perilaku jadi lebih nekat ya sudahlah gitu efeknya nggak terlalu menghancurkan gitu tapi kalau wanita hamil efeknya itu terlalu membaikan. oke dengan uh, efek si janin tadi ya, ya. nah Uh, menarik, uh, dok tadi kan menyampaikan bahwa uh, tubuh kita sebenarnya kan punya kemampuan untuk melawan. Nah, betul. Uh, dan dia butuh waktu 6, yeah, 6, 6 bulan. bulan. Yeah. Nah artinya sebenarnya uh, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk meminimalis uh, dampak ataupun kekhawatiran kita ketika nanti misalnya ada istri ataupun uh, siapapun yang mau hamil ataupun yang yeah. mau nikah sebenarnya, uh, Istilahnya kalau dulunya dia punya kebiasaan uh, punya kesayangan kucing. Yeah. Sebenarnya bisa juga dong dicegah dengan misalnya dalam setahun sebelum dia merit misalnya 60, itu jadi, jangan interaksi dengan kucing dikarenakan itu sebetulnya enggak usah jangan interaksi. Huh. Interaksi itu boleh tapi okay. menjaga diri kan. Okay. Contoh jadi kalau bersihin kandang buang kotorannya kucing hmm. ini hmm. satu hmm. harus segera hmm. karena ini ternyata sel 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 apa hmm. sih kuman tadi hmm. itu baru bisa jadi infektif setelah lima hari keluar oh, oh. dari badan kucing okay. jadi makanya kalau kotorannya rajin dibuang hmm. itu penularannya akan kecil satu hmm. kedua pakailah sarung tangan okay. karena kan kadang-kadang kumannya masuk dalam selaku nyucinya nggak bersih sarung Loh. tangan dan juga mungkin masker ya dok ya sebaiknya nggak masker sih nggak ya kalau kecuali itu wanginya kentang oh. ya bisa sih bahaya juga oh. tapi sarung tangan hmm kandangnya bersihin bersih, so hmm. kalau sebaiknya selain orang lain lah yang nggak hamil. Oh laki gitu ya. Karena ada risiko juga, oh, Nuh, ya. sarung Anak tangan laki lah gitu kebetulan ya. nanti lupa ya sarung tangannya nyopot kesenggol hmm. maka, makan gitu. Jadi menjaga kebersihannya itu. Okay. Nah terus kucingnya juga hmm. kalau apa, kucing sih nggak nular ya, kalau hmm. kita pegang-pegang nggak nular kecuali ya misalnya ya hmm. kecil yang apes hmm. ada kotoran nempel di bulunya, terus hmm. kita los-los terus kita makan ya ya bisa ketularan, tapi itu mang kecil sekali katanya di penelitian sudah dicek hampir enggak ada karena kucing itu ya cuma hewan yang bersih kan Ya, dan gak memang jorok kucing yuk. itu nggak jorok dan selalu uh, setiap kesempatan itu dia selalu menjilati bulunya. badannya dirata, dibersihin ya, terus, dibersihin terus ya. Ya. makanya terus juga habitat kucing itu jangan diganggu dan gini, kalau kita lahannya beton semua nggak ada tanah terbuka hmm. nah ini risiko nih kucing kan nggak bisa berak di tanah kan Normalnya kucing itu kalau berak dia gali hmm. dia berak ditutup, ditutup kan betul. udah sopan itu supaya tong sampelasan nyebar <laughs> kan tapi kalau dia tanahnya nggak ada nah ini masalah hmm. tanahnya nggak ada dia berak di lantai hmm. ya ini nular kemana-mana kan hmm. terbuang debunya kena angin masuk mulut ya hmm. sudah kena gitu oke okay. Uh, dok mungkin kita karena waktu ya hmm. uh, fokus ke uh, resiko terhadap ibu hamil tadi ya uh, dokter tadi menyampaikan sebenarnya ini sangat beresiko. Nah ketika misalnya ada ibu-ibu yang sudah dinyatakan hamil dan ternyata ada tokso apa sih yang dilakukan? Dok? Nah jadi gini tokso sebenarnya juga gak selalu harus diobatin. Oke. Okay. Jadi tokso tadi kalau awal aku kan hmm. ada IGM tadi indikatornya waktu periksa darah tuh. Jadi kalau mau periksa darah, periksa tokso tuh ada IGG IGM, dua-duanya harus diperiksa hmm. untuk melihat gitu. Kalau IGM-nya tinggi, IGM-nya IGG-nya belum ada, hmm. itu udah masih fase nyebar dalam masih badan ber kan. Masih itu kalau di... ada janin ya dia lari ke janin segala. Jadi okay. kalau misalnya ada perempuan suka main kucing hmm. terus diperiksa darahnya hmm. sebelum hamil nih, keluar IGG ya aman. Aman itu okay. karena Sewaktu IgG keluar tadi saya bilang tadi kuman yang di dalam organ-organ itu udah bersih hmm. dibunuh Dengan oleh si IgG tadi. Tidak tadi. ada IgM-nya. Ya, okay. tinggal yang di dalam otak yang tidak bikin masalah gitu loh. Jadi ya sudah biarin aja gitu. Loh. Karena itu hanya bisa keluar dari otak tuh kalau orangnya kena HIV, hmm. kena itu minum kortikosteroid dosis sangat tinggi dalam jangka lama, kekebalan kita turun, IgG-nya IgG hilang. Hmm. Nah dia turun nyebar lagi. Oh. Tapi itu kan jarang kan gitu loh. Jadi kalau IGG doang itu ibu hamil aman silahkan silahkan hamil nggak apa-apa nggak berisiko, gitu berisiko, udah aman itu. Nah kadang-kadang yang salah gitu loh. Hmm. diperiksa IGG doang IGM kok atau diubatin lah itu mau diubatin sampai puluhan tahun ya nggak akan hilang. Wong oh, itu tinggal marker antibodinya kumannya sendiri sudah di dalam tinggal yang di dalam otak dan obat-obat yang diminum tadi juga nggak bisa menjangkau hmm. si kuman tadi yang dalam otak nggak bisa kena kehambat blood brain barrier tadi ya percuma jadinya kalau masih dalam tahap IgM tadi itu nah ternyata... kalau IgM mau memang harus diobati karena dengan minum obat tadi kuman-kuman yang di dalam hmm. selain otak akan mati efek terhadap bayinya gimana kalau setahu saya itu kalau sudah begini ya sudah hamil, hamil ternyata IgM, ada IgM. Ah. nah itu mesti ke dokter dulu ya Dokter oh, kandungan dulu ya pastiin dulu gitu. jangan-jangan nanti hmm. takut yang ditakutkan adalah bayinya cacat berat sekali Oke. Okay. nah kalau cacat berat sekali itu kan nanti ada pertimbangan dari si Dokternya. dokter kandungan itu apakah kehamilan itu akan dilanjutkan Terusnya. atau maaf terpaksa digugurkan Daripada kalau mengambil kalau yang cacat sekali besar, otaknya doktor. enggak berkembang jantungnya enggak ada misalnya hmm. ada tapi enggak ada sekat-sekatnya matanya enggak ada itu kan Yeah. Kalau lahir waduh kayak apa kan? Ya, yeah, itu betul. tapi itu itu domainnya dokter kandungan ya. Nah oh. itu saya nggak nggak tahu detailnya itu <laughs> udah bagian beliau-beliau. Tapi kalau masih ada IGM tuh hamil tuh memang harus harus dibersihkan dulu, diberesin. Oh, ada okay. uh, antibiotiknya juga antibiotik ini kalau nggak salah untuk hamil itu aman kalau nggak salah ya. Hmm. Jadi uh, perimbangan manfaat dan mudaratnya tinggi manfaatnya gitu loh. Artinya saran dokter sebenarnya sebelum kalau untuk pasangan-pasangan muda sebelum Uh, memberikan me, uh, mem, apa me, uh, apa mau memiliki uh, anak sebaiknya periksakan dulu sebelum hamil ya. ya. Kan memang kalau di paket itu periksa screening kehamilan hmm. tuh apa eh pasutri ya yang mau menikah itu ada kok. Okay. Tes toksoplasmosis, toksoplasma, terus sitomegalovirus segala macam itu panelnya ada. Jadi diperiksa semua. Nah, kalau toksoplasma tadi lihat dulu apa yang positif nih. Hmm. Kalau dua-duanya negatif hmm. berarti belum pernah kena toksol okay. itu juga hati-hati berarti jangan sampai kena hmm, okay. karena takutnya sialnya pas kena pas hamil gitu <laughs> ya kan bahaya <laughs> sekali kan atau okay. pas kena kurang dari enam bulan kemudian hamil wah itu bahaya kan hmm. karena jaraknya enam bulan baru clear dari badan oh. manusia gitu oke okay, satu lagi dok uh, hmm. di waktu tersisa ini tadi kan uh, dokter menyampaikan kalau si kucing tadi terkena toksoplasma dia mempunyai kekebalan dan tidak akan pernah terkena lagi hmm. Untuk manusia sendiri akan mempunyai hal yang sama. Sama. Oke. Okay. Makanya uh, ini bio seven tuh berperannya gini. Bahan-bahan hmm. dalam bio seven hmm. itu kan menaikkan kekebalan. Yeah. Jadi as, diasumsikan kalau kita kena toksoplasma, hmm. sistem kekebalan itu akan melawan dengan cepat sehingga cepat clear nih. Hmm. Igm-nya berhenti, jadi Igg. Hmm. Ya memang tidak bisa mengobati sampai hari ini belum ada obat yang hmm. bisa mengobati kuman toksos di dalam otak ya. Hmm. Kalau yang dalam badan tuh udah ada nanti bodinya yeah. oh tak memang nggak bisa belum ada obatnya sampai hari ini. Enggak oh. tahu nanti berikutnya ada nggak gitu. Nah, memang biusapan bukan ngobatin ya saya enggak bilang biusapan ngobatin toksoplasma kayak itu lucuan itu enggak. Tapi dia menaikkan kekebalan kita kan. Supaya tadi si... Cepat clear jadinya infeksinya tadi yang di jaringan-jaringan cepat clear, aman kan tinggal yang ketinggalan di dalam otak ya sudah terima kebalan nasib juga, dijaga, dan kau tubuh dijaga karena ya. kalau kita minum, tadi ada bukti kan kita kena HIV, AID atau kita minum kortikosteroid dosis sangat tinggi, dia bisa turun hmm. ada teman saya yang turun kena di mata loh, hampir buta loh hmm. awalnya nggak ada apa-apa, tiba-tiba loh kok kok apa, matanya kok merah sakit sekali, diperiksa sonos sini sampai empat dokter loh, hmm. nggak ketemu akhirnya dilihat ternyata, uh ini tokso nih dia ngomong ke saya saya bilang ya nek tokso ya memang begitu saya tanya kamu ada minum something enggak karena nek HIV kayaknya kok enggak mungkin orangnya nah. marah sih ternyata dia minum kortikosteroid dosis tinggi oh. karena untuk alergi hmm. nah ternyata hmm. bisa berkembang loh itu lah baru diajar pakai antibiotik yang saya bilang tadi pirimetamin dan lain-lain itu ya dia untung sembuh gitu loh hmm. Nah tapi setelah itu setelah ya? itu saya bilang kamu harus jaga kondisi badan supaya imunitasnya itu baik terus karena ini kan peperangan seumur hidup. Karena dia udah masuk di otak. Uh, ditungguin, jadi ya? sama si <laughs> antibody ini ada tungguin. Snipernya. Begitu dia keluar, satu dibunuh. <laughs> satu, dibunuh <laughs> satu dibunuh gitu. Nah kalau ini kekebalannya turun, ngedrop banget kayak tadi. Ini keluarnya gak ada yang bunuh. Begitu keluar gak ada yang bunuh, dia berkembang jadi berkembang biak dengan cepat. Namanya takisoid aduh nyebuar kemana-mana. Okay. Jadi kayak bahaya laten Maupun kalau bayalatan komunisme, bayalatan <tik> ya, toksoplasma. Artinya sebenarnya uh, jamu tetes biosofon ini tadi bagaimana dia bisa menjaga daya tahan tubuh kita tetap menjaga ya. dengan baik sehingga itu tidak diberikan kesempatan Atau untuk berkembang biak dengan cepat. Oh, jadi cuma okay. dalam otak aja sudah. Gak nah apa. itu dia bapak ibu karena tadi ya ternyata toksoplasma itu tidak hanya menyerang perempuan. Jadi kita pun para laki-laki juga harus waspada walaupun memang tubuh kita secara alami mempunyai kemampuan untuk melawannya makanya daya tahan tubuhnya dijaga dengan baik dengan pola hidup yang sehat dan juga konsumsi bio seven Waduh, terima kasih, Dok, ini ya, jadi pembahasan ya sudah yang sangat-sangat sangat, <laughs> sangat menarik ya. Karena kita belum pernah bahas secara detail. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa uh, apa uh, tokso ini menjadi uh, pertimbangan ataupun menjadi apa ya? Uh, bahan untuk direnungkan kembali dan juga menjadi pengetahuan tersendiri bagi kita dalam uh, apa ya menjaga jangan sampai kita terkena toksoplasma oke okay, dok terima ya, kasih banyak sama -sama. ya dan oke. jangan lupa bapak ibu selalu konsumsi biosefon karena biosefon jamu tetesnya orang Indonesia